Kalau kereta anda ada enjin, ada kena tengok video ni sampai habis. Hari ni saya nak tunjuk satu solution untuk bagi minyak lagi jimat dan juga yang nombor dua, enjin lagi perform. Tengok sampai habis. So, kenapa enjin kita jadi yang pertama tak pick up dan makan minyak? Sebab kita punya fuel injector dah berkeladak dan kotor. Sebelah kanan ni adalah fuel injector yang bersih. Dan sebelah kiri ni adalah gambar fuel injector yang dah berkeladak, iaitu fuel injector enjin kita. Sebab tu lah, tengok ni, sebab tu lah kita punya enjin jadi tak pick up, kita punya kereta jadi makan minyak. Faham? Jadi, kita ada satu penyelesaian. Ha, magic! Saya dah ada kat sini sebab saya nak tunjukkan penyelesaian Dr. Omboh ni untuk cuci kita punya fuel injector. Dr. Omboh ni teknologi direct daripada US. Okay? Teknologi ni sekarang boleh jadi milik anda. Apa dia buat? Dia akan cuci fuel injector kita jadi macam baru. Kereta akan jadi pick up balik dan insyaAllah minyak juga akan jadi lebih efisien macam kita masa mula-mula beli dulu. So, sesiapa pun boleh buat. Laki ke, perempuan ke, semua boleh buat. Apa yang kita buat adalah, first sekali, buka penutup ni. Okay. Okay, just buka je tank minyak ni. Masukkan Dr. Ombo ni semua kat dalam ni. Okay, lepas tu, isi minyak penuh terus. Janganlah isi sikit-sikit, kan? So, isi minyak penuh. Dan buat 3 kali je. Lepas 3 kali, you akan nampak you punya kereta. Minyak akan lebih jimat dan tekan akan pergi lagi laju. Saya dah try sendiri dan... Okay, korang dah tengok betapa powernya Dr. Omboh, produk teknologi US ni kan. So, hari ini kami nak bagi benda yang best gila sempena Merdeka tahun ni. Okay, 31 Ogos 2017 kita nak pilih 3 orang pemenang bertuah untuk memenangi supply minyak hitam selama setahun yang bernilai RM500. Okey. 3 orang pemenang, tapi satu orang satu kereta jelah. Ha, kalau ada banyak kereta tu yang lain sendiri. Okey. So sama ada you nak fully sync ni, okey, ataupun kita bagi semi sync ni pun boleh. You decide satu tahun punya supply. So, ingat 31 hari bulan Ogos. So jangan tunggu lagi, comment PM sekarang, buat order hari ni. Okey. Bye.